landscape fotografi itu sebetulnya tidak hanya terbatas terhadap penggunaan lensa-lensa tertentu. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana pendapat umum atau kebiasaan umum bahwa landscape fotografi itu harus menggunakan lensa lebar, itu akan saya pecahkan di sini. Karena dalam memotret landscape pun saya bisa dibilang 50-60% foto-foto saya adalah foto-foto yang menggunakan lensa tele, justru bukan dengan menggunakan lensa wide. Apa yang diharapkan dari menghadiri seminar ini? Hanya ketemu dengan Yadi Yasin dan Kristupan. Oke, boleh. Jadi alasannya cuma pengen ketemu sama Yadi Yasin dan Kristupan. Boleh tepuk tangan buat Bapak yang datang. Untuk peserta dan juga selamat datang dan selamat workshop kepada Anda semua. Harapannya, jadikanlah event seminar ini tidak hanya edukasi, tapi juga ajang untuk berkenalan, menambah jaringan. Dan kalau juga Anda lihat, Mas Yadi ini lahirnya dari Fotografer Net. Pertama kali juga share di Fotografer Net, dan sampai sekarang ada di Fotografer Net. Dan saya yakin, tidak pernah berkurang sedikit pun semangatnya untuk berbagi. Jadikan saudara pada pagi ini sebagai penggelitik rasa kita. Jangan pernah berpuas diri, kita jadikan sesuatu untuk selalu berkarya, tidak pernah puas dan terbuka sama hal baru. Kita jadikan kebanggaan kita bersama. Bahwa dari Bali ini, jadikan contoh bahwa Indonesia itu selalu kreatif, selalu berkarya dan bermanfaat bagi umat manusia. Terima kasih, selamat pagi, selalu sejahtera, Om Swastiastu. Jadi anggapan-anggapan yang beredar atau yang biasa diketahui oleh fotografer pada umumnya bahwa kalau kita memotret landscape harus menggunakan lensa wide, saya pecahkan atau saya buat alternatif baru, yaitu penggunaan lensa tele dalam landscape. Tips and trick tentang penggunaan gradual ND yang pada umumnya penggunaan-penggunaan yang seperti diketahui itu adalah menggunakan holder, kemudian filter harus steady, kemudian pemakaian-pemakaian standar yang biasa kita baca bahkan dari manual penggunaan filter itu sendiri. Tapi pada hari ini saya akan justru akan memecahkan semua itu atau memperkenalkan cara-cara baru di mana tidak perlu penggunaan holder, bahkan filter pun harus dipegang tangan untuk kita bisa melakukan apa yang disebut rotasi dan kita geser istilahnya filter tersebut. Jadi dalam seminar ini adalah penggunaan filter secara dinamis yang akan membantu membuat foto kita bisa mencapai 90 bahkan kadang-kadang 99% sudah jadi tanpa perlu melakukan editing terlalu banyak di image editor. Dalam sekali setiap kali saya hunting itu bisa dibilang 50-50, 50 kadang-kadang bahkan lebih, 50-60% foto-foto yang saya hasilkan itu tidak menggunakan lensa wide. Ya, semoga dengan acara ini FN Bali dan FN seluruh Indonesia semakin solid dan semakin bisa memberikan yang terbaik dalam kiprahnya di bidang fotografi untuk kita semua dan untuk bangsa kita ini. Saya mengikuti seminar Yadi Yasin di Denpasar. Jauh-jauh datang dari Pulau Seberang untuk menambah pengetahuan saya, wawasan saya, khususnya tentang landscape fotografi. Jauh-jauh dari Lombok nih, datang ke sini nih, seru banget. Udah ketemu sama Kristupa, Yadi Yasin bro. Pokoknya keren deh, satu kata untuk FN, merdeka. Biar foto yang bicara. Biar foto yang berbicara. Biarkan foto yang bicara. Biarkan foto yang bicara.